Sejak kecil, Ranggawuni sudah diajarkan tentang tata krama istana yang rumit. Setiap gerak-geriknya harus sempurna dan sesuai dengan aturan yang berlaku, meski hidup dalam lingkungan yang terkekang, Ranggawuni tetap memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia seringkali bertanya tentang dunia di luar istana dan berbagai hal yang belum ia ketahui. Ranggawuni juga diajarkan tentang sejarah kerajaan dan pentingnya menjaga keutuhan Singhasari. Ia diharapkan dapat menjadi pemimpin yang bijaksana dan kuat. Di balik kemewahan istana, Ranggawuni juga merasakan kesepian. Ia merindukan kebebasan dan ingin menjelajahi dunia di luar tembok istana. Masa kecil Ranggawuni adalah masa pembentukan karakter yang sangat penting. Pengalaman-pengalaman yang ia alami di istana akan membentuknya menjadi pemimpin yang kuat dan bijaksana di masa depan.